Sedulur-sedulur kabeh. Ini sekarang hari ini saya mau berangkat kerja pertama kali nih. Nah, ini kita jalan dulu semua nih. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 lah itu yang pakai sepeda depan. Dosen bahasa saya yang mau mengantar. Sebenarnya, wah ini udah dingin banget. Hah, sorot merah. Nah, ini sebenarnya tuh naik speed. Ini nih bis dari apatonya kan. Nah, gara-gara uang kita menipis, kita pakai jalur alternatif. Jalan kaki menuju ke Eki. Sebenarnya naik bis dulu terus ke Eki. Dari Eki langsung turun. Nah, baru jalan lagi. Nanti kayak apa Ekinya? Kita lihat bareng-bareng di sana, oke? Okay? Nanya ada enak SMP nih. Set, oh itu. Wah, komen. Lari-lari anak transpon itu. Kalau belum gagal udah capek. Iya. Ini kita ngomong sebenarnya udah kayak asap-asapan ini mulutnya. Wah, suara karuan. Nanti kayak apa di sana coba kita lihat ya. Nah, ini di belakang saya sana itu kelihatan Gunung Fuji. Gunung apa? Semeru. Gunung Fuji yang atasnya itu salju abadi yang putih-putih itu. Enggak kelihatan. Di sana tadi. Nah, ini kawasan kompleks Apato-Apato. Tuh. Ini belum sampai Eki. Kayaknya bentar lagi di sana. Nah. Depan. Jembatan apa? Biasanya kalau di sini itu kalau kita agak siangan dikit aja jam 8. Itu di sini udah banyak anak-anak SMA lewat gitu. Ini bukan wajah pilek ya, tapi karena memang dingin di sini. Nih lihat, drak bukan drak, cuman drak. Wajah pilek apa enggak? Oh, sama wajah-wajah pilek semua. Sebenarnya bukan pilek. Ini kalau dingin banget. Kelihatan asapnya, tapi di kamera enggak kelihatan. Sampai lari-lari loh. Nah, ini di jembatan yang tadi. Sana jembatan jalan raya. Nah, di sana udah Eki. Oh ya, saya lupa. Ini saya bekerjanya di daerah Yokohama, SIM Yokohama. Ini tempat apato kita di namanya di mana? Kirigaoka. Kirigaoka. Ekinya depan Tokaijiba. Nah, kita turun di Eki mana? Di SIM Yokohama. Itu dari sini 4 Eki. 4 atau 5 gitu, lupa. Punya itulah. Itu. Nah, itu depan-depan udah banyak anak SMA. Depan sana. Nah, itu. Banyak. Soalnya di sekolah di sini itu masuknya jam 8.30-9. Udah, nah itu Ekinya di depan. Nah, di depan udah sampai di Ekinya. Nanti naik Eki dulu. Nah, saya mau naik Eki dulu ya. Nah, naik Ekinya sekarang nggak usah pakai tiket, udah beli apa namanya kartu, dimasukin dompet nggak apa-apa, nggak usah dikeluarin. Gini bisa tembus sensornya, keren. Keren pakai ini doang. Nah, ini kita udah sampai di Eki. Nih senpai saya. Senpai, kata-kata apa buat pertama kita kerja, Senpai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pokoknya semangat aja. Ya. Itu aja. Nah, pokoknya katanya suruh semangat kerjanya. Gitu. Nih, teman-teman semua di sini. Wajah-wajah pilek. Ayo. Dingin. Dingin. Nah, naik Eki dulu ya. Naik, kok naik Eki? Naik kereta dulu. Nah, kita udah turun dari Eki SIM Yokohama. Ini kita jalan lagi ke tempat kita kerjanya, ke Shisetsu-nya. Sebenarnya kita udah 2 kali ke sini. Berarti 3 kali ini. 3 kali ini. Iya, 3 kali ini. Ini masuk kerja pertama kita. Kalau yang 2 itu kita kenggaku sama main aja. Nah, nanti kayak apa? Lihat aja nanti kita kayak apa. Kita udah sampai di depannya tempat kerja kami. Nih, depan situ. Nah,
Nih nih. Sebenarnya dibagi dua tempat. Nah ini, yang gedung ini. Ini. Tinggi kan ya? Tuh. Di sana kan ada Jidoheng. Ada Jidoheng Bekeng. Teman-teman semua mampir dulu di warung. Nah, mungkin sampai sini dulu petualangan saya berangkat pertama kali kerja. Jangan lupa ikuti saya terus, like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.